Kalau dengan ormas yang bermasalah saja, tidak boleh pimpinan Polri munduk-munduk sowan dengan pimpinannya, dengan pentolanya, apalagi dengan ormas yang sudah dinyatakan dilarang di tanah air ini, tentu lebih tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Kusmar dari Lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Hari ini hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menabuh genderang perang kepada ormas bermasalah di tanah air ini. Ini saya membuat video ini dengan maksud untuk menegaskan kembali, khususnya kepada institusi Polri, agar lebih bijak, lebih tegas, lebih luas di dalam mengelaborasi maksud dari sesungguhnya pernyataan tegas Presiden Jokowi beberapa hari kemarin, yakni ketika beliau menegur tegas Polri terkait dengan kewibawaan yang bisa hilang akibat sowan kepada pimpinan ormas-ormas yang bermasalah. Itu kan contoh pemicu. Maksud sebenarnya menurut saya adalah bahwa jangan sampai Polri, polisi menggadaikan kewibawaannya dengan gerombolan ormas yang bermasalah. Satu, dengan ormas yang bermasalah saja Presiden Jokowi tidak suka, tidak mau Polri menye-menye menggadaikan kehormatannya, kewibawaannya kepada ormas yang bermasalah. Ya, sekali lagi, ormas bermasalah, apalagi dengan ormas yang sudah dilarang di tanah air ini, dengan ormas terlarang, tentu penafsirannya adalah lebih keras, maknanya lebih tegas. Jangan sampai polisi berkompromi dengan antek-antek anggota-anggota pimpinan-pimpinan ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Yang terbaru, kita tahu semua ormas yang sudah dilarang di tanah air adalah FPI dan HTI. Nah, itu makna luasnya begitu. Ini mudah-mudahan jajaran polisi kita lebih cerdas daripada saya dalam menafsirkan pesan tegas Pak Jokowi itu. Kalau dengan ormas yang bermasalah saja, tidak boleh pimpinan Polri munduk-munduk sowan dengan pimpinannya, dengan pentolanya, apalagi dengan ormas yang sudah dinyatakan dilarang di tanah air ini, tentu lebih tegas. Ini pemaknaan cerdas, pemaknaan hukum. Sama bagi seorang muslim, bagi orang Islam, tahu tentu ada ayat yang mengatakan melarang kita untuk jangan dekat-dekat dengan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan kau dekati zina karena itu perbuatan yang kotor. Jangan dekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Pemaknaannya kan begitu. Jangan memakai pemaknaan letterlek. Jangan hanya dimaknai hanya tidak boleh sowan dengan pimpinan ormas yang bermasalah. Bukan hanya itu, tetapi jauh lebih luas dari itu. Jauh lebih penting dari itu bahwa Presiden Jokowi tidak mentolerir terhadap ormas-ormas yang bermasalah di tanah air ini. Dengan ormas yang bermasalah jangan sampai dekat-dekat polisi, apalagi dengan ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Jangan kasih kesempatan mereka. Jangan sampai kasih lampu hijau dengan oknum-oknum pentolan-pentolan ormas yang sudah dilarang di tanah air ini, apapun bentuknya, termasuk ketika mereka menggelar demo, perkumpulan, unjuk rasa, dan lain sebagainya. Karena negara ini harus dijaga kewibawaannya, kehormatannya dari orang-orang, ormas-ormas yang sudah dilarang dan ormas-ormas yang sudah bermasalah. Tidak boleh mereka mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Nah, kalau negara, khususnya polisi, masih bersikap tidak tegas terhadap pentolan ormas-ormas yang sudah dilarang di tanah air ini, maka wibawa negara akan jatuh. Tidak hanya polisi yang jatuh wibawanya, tapi wibawa negara Republik Indonesia ini akan jatuh. Wibawa presiden kita akan jatuh. Wibawa seluruh rakyat Indonesia akan jatuh ketika polisi takut dengan pentolan-pentolan dan anggota ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Hari ini, pentolan dan anggota ormas terlarang di tanah air ini masih bebas berkeliaran. Masih bebas melakukan keluar-keluar, cuap-cuap ngomong, baik di arena unjuk rasa maupun di media-media. Bahkan ada media televisi nasional yang sering menggunakan corongnya untuk mereka, menggunakan medianya sebagai corong pentolan ex-ormas terlarang, menyuarakan apa yang mereka kehendaki di tanah air ini. Tentu ini adalah sebuah cacat moral, cacat mental yang luar biasa menurut saya. Menurut saya ini tidak boleh terus-terusan dibiarkan. Tidak boleh terus-terusan negara diam akan ini semua. Negara tidak boleh terlambat menangani, menghukum mereka. Jangan sampai terlambat atau negara ini terancam hancur, atau negara akan berantakan sebagaimana yang sudah terjadi di Timur Tengah, di sejumlah negara di sana, di Syria, di Yaman, Afghanistan, dan lain sebagainya. Tentu saja ini tidak boleh terjadi. Dan saya berharap polisi tegas, cerdas menangkap sinyalemen, menangkap pesan yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo. Jangan sampai bertindak, harus terus-terusan didikte oleh Presiden. Menunggu dulu instruksi Presiden, jangan sampai. Karena kalau menurut saya lihat Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu. Pak Jokowi sangat menghargai anak buahnya, jajarannya, yang cerdas, kreatif, tegas mengambil kebijakan sesuai dengan pesan dasar, pesan umum yang pernah disampaikan. Ketika Pak Jokowi pernah mengatakan tidak ada tempat di tanah air Indonesia ini bagi ormas-ormas terlarang, bagi ormas-ormas yang punya sikap intoleran, radikalisme, mestinya harus ditangkap dalam implementasi yang lebih teknis oleh petugas di bawahnya, oleh aparat di bawahnya, oleh lembaga dan kementerian terkait. Jangan kemudian minta didikte terus kayak anak kecil. Nah, oleh karena itulah Pak Dudung Abdurrahman, ketegasannya melawan FPI ketika beliau masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, diapresiasi besar oleh Pak Presiden Jokowi. Walaupun apa yang dilakukan oleh Pak Dudung ketika itu bukanlah instruksi dari Presiden, tapi kecerdasannya, sikap tegasnya terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, yang pernah mengatakan tidak ada tempat di bumi Indonesia bagi kelompok intoleran, sudah diterjemahkan secara cerdas oleh Pak Dudung. Maka beliau diapresiasi, kasih jabatan naik menjadi Pangkostrat, sampai hari ini menjadi Kasat. Hari ini Republik Indonesia, Nusantara ini membutuhkan pejabat-pejabat baik TNI, Polri maupun yang lain yang cerdas menangkap pesan dari Presiden kita. Bukan pejabat-pejabat yang bekerja melakukan tindakan cepat setelah diperintah dan instruksi dari Presiden. Terima kasih. Kalau punya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga aman.